Kelah, apa yang kita tahu pasal kelah? Kelah ni merupakan spesies ikan air tawar yang mendapat permintaan yang tinggi, terutamanya kelah biru yang semakin mendapat nama di akhir-akhir ini. Usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh pihak Jabatan Perikanan dan terutamanya pihak FRI itu sendiri ialah untuk menjadikan kelah ini sebagai spesies aquaculture baru. Antara usaha-usaha yang sedang kita jalankan adalah menambah baik teknik pembiakan ikan kelah itu sendiri, di mana sebelum ini kadar peratusan kejayaan dari segi pembiakan sendiri amat rendah. Jadi dengan itu kita cuba membangunkan baka-baka yang berpotensi untuk dijadikan sebagai baka ataupun spesies aquaculture ini. Dengan itu kita berusaha untuk menambah stok sedia ada itu di perairan semula jadi. Hasil daripada pembiakan yang kita jalankan itu, kita juga akan membuat pelepasan umum. Ikan kelah ini boleh diternak ataupun dipelihara oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai minat terhadap ikan ini. Dan daripada ini juga, dia boleh menjadikan sumber pendapatan yang begitu lumayan untuk penternak-penternak ikan kelah biru ini sendiri.